Total jumlah korban pelecehan seksual oknum guru kimia di SMA Negeri 1 Moteling bertambah menjadi 17 orang. Setelah sebelumnya 6 orang mengaku sebagai korban, pihak sekolah telah menerima lagi laporan dari 11 siswi yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru berinisial MT. Para siswi ini berstatus siswi aktif yang berasal dari kelas 11 dan 12. Dari total 17 siswi, 2 di antaranya sudah menjalani pemeriksaan pihak kepolisian setempat dalam rangka penyidikan kasus ini. Saat ini memang di ruangan, salah satu ruangan, memang mereka sudah berkumpul, dan dari 17 siswa tersebut ada 2 yang sudah diperiksa oleh Polsek dan Polres. Jadi saat ini mereka sementara berkumpul. Untuk 15 lainnya, Pak? 15 orang ya. Ada 17, jadi di antara 17 siswa ini, jadi ada 2 siswa yang sudah diambil keterangan oleh Polres, bahkan pun Polsek, dan untuk 15 siswa yang lainnya, belum. Pihak sekolah saat ini masih melakukan penelusuran untuk mencari siswi lainnya yang juga menjadi korban pelecehan oleh oknum guru MT. Oknum guru MT saat ini telah dinonaktifkan oleh pihak sekolah untuk memudahkan proses penyelidikan kasus ini. Yongko Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.